Assalamualaikum semua, nama saya Nazri. Saya ejen takaful dari PRU BSN. Okey, kali ni saya nak tunjuk macam mana cara kita nak tengok berapa nilai simpanan kita dalam polisi PRU BSN takaful. Okey, so ramai yang ambil takaful, dia tahu dia punya polisi tu ada nilai simpanan. Cuma masalahnya tak ramai yang tahu berapa dia punya nilai simpanan semasa dia tu. Okey. So ni yang saya nak tunjuk ni. Okey, mula-mula kita Google. Okey, Google type PRU BSN. Okey, kemudian okey, keluar website tu yang atas tu, kita tekan. Okey, kemudian kita nampak ada atas bahagian kanan ada butang warna merah dan juga tiga line putih. Okey, tekan butang tu. Okey, kemudian kita tengok bawah sekali ada PRU BSN Touch punya button. Okey. So tekan PRU BSN Touch punya button. Kemudian kita nampak dua option ni, satu daftar, satu log masuk. Okey, mula-mula kena daftarlah. Okey, kalau belum daftar, penting daftar dulu. Dan data tu dia ada kata apa, kena isikan IC, polisi number, okey. Dan video berkenaan daftar tu dia ada video lain. Okey. Okey, so bila dah daftar, kita boleh klik log masuk. Kemudian kita masukkan kita punya username. Kita masukkan kita punya password. Okey, bila dah masuk, dekat situ ada home, profile, certificate, contribution, documents, logout. Okey. So kita pilih certificate. Okey. Then keluarlah semua certificate yang ada atas nama kita. Okey. Kalau ada anak pun, kalau ambil di bawah nama kita, akan ada dekat sini juga. Okey. Then kita pilih salah satu. Okey, nak contoh, kita pilih salah satu. Okey. Kita tekan dekat certificate number tu yang warna hijau tu kan. Ada nombor dia kan, certificate number tu. Tekan situ. Okey, then keluar pelbagai option lah, benefit details, contact details dan sebagainya. Okey, so yang kita ni nak tengok berapa nilai simpanan yang kita ada dalam polisi ni. So kita klik fund account details. Okey, kita klik yang ini. Then keluarlah details nilai kita punya simpanan tu. Okey, dekat sini kita boleh tengok surrender value kita ni, nilai dia RM8,007. Okey. So kalau kita nak tahu detail lagi, okey, pasal kita punya simpanan ni, okey, kita boleh tengok dekat bawah tu, kita punya dana tu dipanggil takafuling dana equity. 100% semua pergi dekat dana ni. Okey. Dan kita boleh klik butang takafuling dana equity ni. Okey, kita boleh nampak dua account. Okey, satu dipanggil investment unit account. Okey, dan di bawah tu satu lagi participant unit account. So ada dua account di bawah takafuling dana equity. Okey, kemudian kita juga ada individual special account. So boleh klik butang tu. So kita boleh nampaklah. Okey, berapa dia punya nilai. So bila campur tiga-tiga nilai ni, tiga-tiga account ni, dapatlah surrender value dia RM8,007. Okey. So kalau anda perlukan lebih informasi dan sebagainya, boleh tulis di ruang komen. Okey. Dan jika rasanya benda ni berguna, so boleh like, subscribe dan share. Okey, dan jika ingin meminta quotation
sebut harga. So boleh WhatsApp saya di link di description. Sekian, terima kasih.